saying that when we what we are going to do in our Expo Johor Berkemajuan, for the agency to be confident and to showcase to the rakyat what they have been doing. Saya bukan kata saya kata itu. Jadi ni masing-masing ni sekarang sedang lihat bagaimana mereka akan pamerkan usaha-usaha dan peranan yang mereka mainkan. Bila kita cakap pasal Johor Berkemajuan, dia bukan satu aspek aja, bukan rumah aja. Dia dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan macam-macam lah. So setelah beberapa tahun, saya percaya semua agensi yakin bahawa kehadiran mereka amat bermakna dan mereka menyumbang kepada Johor Berkemajuan, mereka menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Kita hendak supaya melalui Expo ni rakyat dapat menilai bagaimana gigihnya kerajaan berusaha bukan saja majukan negeri tapi bawa kesejahteraan pada rakyat. Dan kita buat Expo ni kerana kerajaan negeri sangat yakin apa yang kita lakukan, dan kita akan tunjukkan semua agensi-agensi ni apa yang mereka lakukan.